Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA terus menyumbangkan bakti kepada negara dalam membantu petani, usahawan, pemasar dan pengguna di sepanjang rantaian bekalan agro makanan negara. FAMA juga telah mula meneroka pasaran baru melalui platform pemasaran secara online dengan mewujudkan Agro Bazaar Online bagi mewujudkan komuniti atas talian. Selaras dengan ulang tahun ke-50 penubuhannya, FAMA akan mengadakan majlis sambutan ke-50 di Dataran Merdeka pada 4 hingga 6 Disember serta bakal dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak. Ikuti kupasan lanjut wartawan Mohan Chinasami bersama Ketua Pengarah FAMA Datuk Ahmad Ishak. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Sejak penubuhan FAMA pada 30 September 1965 sehingga 30 September 2015, FAMA telah banyak berbakti kepada negara dalam membantu petani, usahawan IIT, pemasar dan pengguna di sepanjang rantaian pembekalan agro makanan di negara kita. Jadi seperti yang dapat lihat sendiri di atas meja ketika ini menimbulkan produk-produk yang dihasilkan oleh FAMA bagi membantu memartabatkan pengeluaran iaitu daripada aspek keusahawanan agro pemakanan. Jadi bagi kita melihat atau mendapatkan maklumat sendiri mengenai pencapaian FAMA 50 tahun dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan, kita bersama dengan Ketua Pengarah FAMA iaitu yang berbahagia Datuk Ahmad Ishak. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini. Ya, Datuk mungkin boleh menjelaskan sedikit tentang pencapaian FAMA 50 tahun iaitu sejak tahun 1965 sehingga tahun 2015. FAMA, Federal Agricultural Marketing Authority ataupun Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Jadi memang tugas hakiki kita ialah untuk kita menyediakan perkhidmatan pertanian kepada kumpulan sasaran, khususnya kepada mereka-mereka yang terlibat di sepanjang rantaian bekalan aksesi pertanian dari ladang hinggalah ke penyedia pengguna. Jadi sepanjang 50 tahun ini memang banyak kejayaan-kejayaan, banyak pencapaian telah kita capai. Pertamanya di awal penubuhan FAMA pada tahun 1965, kita telah mengadakan kajian pemasaran dan juga merangka program-program pemasaran khususnya dalam usaha untuk kita nak memastikan petani-petani kita tidak ditindas dan juga tidak dimanipulasi oleh orang tengah. Jadi bermulanya dengan pada masa berkenaan iaitu satu sistem pemasaran padi kunca yang begitu menindas pesawah-pesawah, mengakibatkan pesawah-pesawah ini terbelenggu dengan hutang yang begitu tinggi. Jadi kita telah mengadakan satu program atau strategi dan program di mana pada masa berkenaan telah wujud kilang-kilang atau pusat-pusat pengumpulan padi. Kemudian diikuti dengan belian-belian padi. Dan daripada itulah wujudnya sistem pemasaran padi yang lebih telus dan lebih membantu kepada petani. Itu merupakan salah satu penjelasan Datuk berhubung dengan pembangunan dan kejayaan FAMA yang boleh dikatakan amat membanggakan. Jadi berkenaan dengan majlis sambutan 50 tahun yang akan diadakan oleh FAMA ini, apakah konsep yang akan dibawakan oleh FAMA itu sendiri? Ya, selama 50 tahun inilah satu sejarah kita telah menghimpunkan hampir 50,000 orang usahawan yang terlibat di sepanjang rantaian bekalan, khususnya dalam bidang pemasaran pertanian. Jadi ini kita nak menunjukkan bahawa selama 50 tahun apakah yang telah kita lakukan, apakah yang telah perkhidmatan-perkhidmatan telah kita berikan kepada kumpulan sasaran untuk kebaikan dan juga sama ada sebagai pengusaha kepada negara ataupun kepada mereka-mereka yang berkepentingan dalam kegiatan berkaitan dengan pemasaran pertanian. Jadi mungkin Datuk Seri boleh kongsikan kepada penonton di manakah lokasi majlis perasmian dan juga pada pukul berapa perasmian dan siapakah tetamu yang akan merasmikan majlis tersebut serta sasaran pengunjung yang disasarkan oleh pihak FAMA sendiri. Jadi selama 3 hari daripada 4 hingga 6 pembukaan kita ada pukul 10 pagi 10 malam. Tapi saya percaya kadang-kadang ada lebih awal lagi yang akan datang kerana pengalaman kita menganjurkan program seperti ini memang ramai punya-punya datang. Kemudian perasmiannya akan disempurnakan oleh tetamu kehormat kita iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak iaitu Perdana Menteri Malaysia kita yang akan merasmikan pada jam 3 petang di dataran mereka. Dan pada hari ke-6 pun kita jangkakan hampir 50,000 orang akan mendengar ucapan dan juga mendengar amanat berkaitan dengan apakah harapan dari sini kita nak bangunkan lagi perkhidmatan pemasaran pertanian ini.
Jadi memang dan tempatnya adalah di Dataran Merdeka, satu tempat yang begitu bersejarah. Jadi kita jemputlah datang ramai-ramai untuk melihat dan juga mendapat pelbagai pengalaman, pelbagai pengetahuan, betul-betul kemahiran bagaimana kita dapat turut sama berkecimpung dalam bidang perkhidmatan pemasaran pertanian yang saya percaya dapat menjanjikan satu bidang perniagaan yang cukup baik. Selain daripada sambutan 50 tahun Fahma ini, mungkin kita boleh bincang sikit berkenaan dengan isu Fahma sudah mula melangkah lebih jauh, iaitu jual beli secara online, di mana saya difahamkan komuniti Agrobazar yang berdaftar di laman sosial semakin meningkat. Mungkin Datuk boleh klasifikasikan sikit tentang jumlah komuniti yang berdaftar di laman sosial ini. Satu kaedah pendekatan baru dari segi online marketing, pemasaran secara online. Jadi ini adalah satu bidang yang kita sedang bangunkan dan majukan, dan hari ini pun terdapat hampir 13,105 orang yang menjadi komuniti dalam portal agrobazar.com.my ini. Jadi ini satu kaedah dari segi bagaimana kita menggunakan sistem pemasaran online ini untuk kita dapat, pertama ialah kita sebagai penjual menggunakan portal ini ataupun sistem ini, portal ini, dan ataupun kita sebagai pembeli dapat memanfaatkan untuk bekalan. Bukan itu saja, malah kita dapat menggunakan portal agrobazar.com.my ini untuk kita promosikan sebagai penjual supaya lebih ramai lagi pengguna-pengguna dapat menikmati ataupun mengetahui tentang kelebihan ataupun kebaikan produk kita. Dan nampaknya sekarang ini memang begitu menarik sekali sambutan kepada penemani portal ini. Dan hari itu juga kita juga menggunakan kesempatan 3 hari perhimpunan ini, maknanya pengguna-pengguna dapat membeli harga pada kadar 10 hingga 15% harga lebih baik melalui pada hari berkenaan. Baik Datuk, kami juga difahamkan bahawa selain daripada jual beli secara online, terdapat juga jualan online 50 tahun Fahma. Mungkin Datuk boleh bagi sedikit ringkasan berkenaan dengan jualan online 50 tahun Fahma ini? Jualan tahun 50 ini kita ada beberapa jenis barang yang kita telah kena pasti, iaitu dari segi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga ada combo, combo buah-buahan dipanggil, pelbagai buah juga pelbagai buah lah yang kita dapat jual pada kadar harga 10 hingga 15% lebih harga istimewa berbanding pada masa-masa lain. Jadi banyaklah jenis sayur dan juga jenis buah, termasuk juga barang-barang industri asal tani yang yang boleh diperolehi oleh pengguna-pengguna yang menggunakan portal agrobazar.com ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan tentang sasaran jualan melalui jualan online 50 tahun Fahma. Ya, selama 3 hari ini kita mensasarkan hampir 350,000 nilai ringgit Malaysia, nilai jualan melalui agrobazar.com.my ini. Jadi ini kita pun akan mempromosikan lagi agrobazar.com.my ini supaya pengguna-pengguna dapat lebih mengetahui tentang produk-produk yang ada dalam pemasaran pertanian, termasuklah produk-produk agromas kita ni yang begitu mendapat sambutan yang sangat baik pada masa ini, yang boleh diperolehi oleh pengunjung-pengunjung yang datang ke perhimpunan Fahma 50 tahun ini. Baik, Datuk, begitulah boleh dikatakan cukup lengkap sekali penjelasan mengenai pencapaian Fahma, terutama jualan online 50 tahun Fahma, dan begitu juga dengan sedikit info berkenaan dengan majlis perasmian sambutan ulang tahun ke-50 Fahma. Jadi anda di luar sana jangan lepaskan peluang, majlis perasmian ini akan diadakan pada 5 Disember pada Sabtu, iaitu pada jam 3 petang, dan akan rasmikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi jangan lepaskan peluang, datanglah beramai-ramai ke Dataran Merdeka dan hayati sendiri produk-produk tempatan dan juga produk-produk usahawan yang disediakan oleh usahawan negara kita sendiri. Jadi kita dengan berakhirnya temu ramai ini, kita kembali bersama rakan penyampai di studio. Silakan.